Halo semua, kita ketemu lagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Masda, di sini. Dan pada kali ini saya akan membacakan siapakah yang berhak mendapatkan hadiah giveaway dari saya dalam rangka Masda Vlog yang edisi ke-100 akhirnya ya. Masda Vlog sudah sampai edisi ke-100. Kemarin sudah ditayangkan, yaitu trip naik kereta api Argo Lawu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung dan mensupport channel Valentinus Garda ini sehingga dapat mencapai edisi yang ke-100. Mohon doanya dan doakan ya, semoga Masda Vlog tetap terus lanjut sampai ke episode-episode berikutnya dan kontennya semakin lebih bagus dan subscribernya semoga tambah banyak, amin. Nah, sekarang kembali ke giveaway. Dan kemarin waktu di video Masda Vlog ke-99 saya sudah menerangkan bagaimana sih caranya ikutan giveaway dalam rangka memperingati Masda Vlog ke-100 ini. Sudah ada di akhir video di Masda Vlog edisi ke-99. Dan sudah saya lihat di Instagram saya ada sekitar 30 akun yang sudah mengirimkan ke Instagram saya lewat pesan. Dan yang kemarin saya jelaskan, saya yang bisa memilih 2 pemenang saja, yaitu 2 pendapat terbaik Masda Vlog mana yang paling Anda suka dan alasannya apa. Hanya ada 30 yang masuk, nggak apa-apa lah ya, baru awal-awal kita giveaway ya. Dan itu saya sudah buat pusing. Saya sudah pusing, semuanya bagus. Dan kalau ada hadiahnya 30 aja saya mau kasih semuanya. Cuma karena kemarin saya bilang cuma ada 2 pemenang akan mendapatkan pulsa gratis dari saya, dan ya sudah, jadi saya hanya bisa memilih 2 orang saja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau Anda belum terpilih dan belum beruntung untuk mendapatkan giveaway dari saya kali ini. Gak usah khawatir, nanti mungkin di peringatan Masda Vlog ke-150, 200, atau 10.000 subscriber, atau 100.000 subscriber, nah nanti akan ada giveaway lagi. Tenang aja, buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Tetap tonton terus Masda Vlog, barangkali nanti ada giveaway lagi. Langsung aja, daripada kelamaan, saya akan membacakan siapa sih yang berhak mendapatkan pulsa dari saya. Oh iya, hadiahnya sebenarnya sudah saya terangkan ya. Ada pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, ada 30 pesan yang masuk dari Instagram Anda semua ke Instagram saya. Dan semuanya bagus-bagus. Waktu saya memilah-milah itu saya pusing sekali dan bingung. Semuanya bagus-bagus nih, siapa yang mau jadi pemenang. Tapi ya karena saya hanya bisa memilih 2 orang pemenang, jadi saya harus bisa mengeliminasi beberapa sehingga terpilih menjadi 2 orang. Jadi selamat kepada yang beruntung, yaitu yang pertama adalah akun Instagram atas nama Rail Fans D1 CTA. Nah, nanti ada di sini namanya. Di sini nanti Rail Fans D1 CTA. Alasannya hanya dia memilih Masda Vlog yang paling yang dia suka adalah Masda Vlog edisi ke-89, yaitu trip saya menaiki kereta api Argo Lawu. Alasannya karena trip tersebut Masda membawakannya dengan baik dan menjelaskan fasilitas-fasilitasnya secara lengkap seperti lampu baca, mode malam, dan juga memberitahu jadwal keberangkatan dan juga kelambatannya. Lalu dan juga memberitahu keadaan di setiap stasiunnya. Oke, itu pemenang yang pertama. Selamat kepada akun Instagram atas nama Relevance D1 CTA. Oke, tadi sudah pemenang pertama, sekarang adalah pemenang kedua, yaitu selamat kepada akun dengan nama akun Muhammad underscore Agustia 19. Di sini nanti ya, Muhammad underscore Agustia 19. Mas Muhammad ini suka dengan Masda Vlog edisi ke-54. 54 yaitu trip saya naik kereta api Turangga dari Bandung ke Kutoarjo. Alasannya kenapa saya pilih vlog ini karena saya bisa melihat kondisi dan suasana stasiun Bandung pada malam hari dan menikmati perjalanan malam hari. Walaupun nggak bisa melihat pemandangan gunung dari dalam kereta karena gelap,
Tapi yang paling berkesan menurut saya yaitu adalah kebersamaan dan keseruan ngetrip bareng teman-teman. Sukses terus Mas Garda, semoga makin jaya berkembang channel YouTube-nya. Amin. Terima kasih Mas Muhammad underscore Agustia 19. Selamat, Anda adalah pemenang kedua dari giveaway saya. Dan kenapa saya pilih akun komentar Mas Muhammad Agustia ini adalah yaitu satu, sebetulnya intinya adalah kebersamaan. Saya jujur sebetulnya saya lebih suka ngetrip bareng teman-teman, apalagi kalau rame-rame, karena bisa membunuh kebosanan ya. Jadi karena itu perjalanan malam, dan dari Bandung sampai Kutoarjo itu malam hari, dari Bandung itu jam 7 malam, udah gelap, gak bisa lihat apa-apa di luar. Walaupun kalau bisa lihat apa-apa itu bagus, kalau pagi hari itu jalur dari gunung, dari Bandung ke Kutoarjo itu pemandangannya ajib. Cuma kalau malam kan bosen ya, gak bisa lihat gunungnya, gelap semua. Jadinya kalau ada teman-teman jadi lebih seru, jadi gak bosen. Kita sambil mainan, kita sambil ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, bahkan ke restorasi bareng-bareng gitu. Bahkan saya juga ada kayaknya di video saya yang 54 itu, saya ambil scan, saya lagi mainan kartu Uno ya bareng teman-teman dalam kereta. Nah itu salah satu cara saya untuk membunuh kebosanan saya naik kereta. Oke, itu pemenang kedua, selamat kepada Mas Muhammad Agustia 19. Oke, itulah tadi dua akun pemenang dari event giveaway saya dalam rangka memperingati Mazda Vlog yang ke-100. Yang belum menang, jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan kecewa, dan saya mohon maaf, hanya bisa memilih dua yang terbaik daripada semuanya. Dan jangan sedih ya, sekali lagi nggak usah berkecil hati, barangkali nanti di video selanjutnya, di tips selanjutnya, saya akan membuat giveaway yang lebih besar lagi, mudah-mudahan jika saya diberi rezeki yang banyak dan diberi kemampuan untuk membuat video vlog. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Jangan lupa, jika Anda suka video saya, silahkan klik like. Boleh di dislike juga kalau Anda nggak suka. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum, karena itu gratis, subscribe di channel saya selamanya gratis. Hanya tinggal pencet satu kali tombol subscribe. Dan juga di sebelah tombol subscribe itu ada gambar lonceng ya. Nah, ditekan. Karena itu untuk supaya kalau ada video baru dari Mazda langsung bisa ting di HP teman-teman semua dan bisa langsung ditonton. Jadi bisa update kalau ada giveaway lagi, ya kan? Nah. Oke, terima kasih dan selamat kepada para pemenang, dan sampai jumpa di event giveaway yang berikutnya dari Mazda. Tetap support terus Mazda Vlog ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye, see you. God bless you all.